Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Melaporkan dari Markas Tahfiz Quran di Jalan Fatu Gusu, Kelurahan Tanah Mulini, Kecamatan Manti, Kulawari, Kota Palu. Alhamdulillah, informasi yang kami sampaikan bahwa alhamdulillah saat ini kegiatan kajian Islam ini ya terus berlangsung di masjid kami, itu Masjid Markas Tahfiz Quran, yang telah terselenggara dari beberapa bulan setelah terbangunnya masjid ini. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah terlaksananya belajar mengajar di markas ini, yakni Sekolah Dasar Tahfiz Quran Imam Asy-Syatibi Kota Palu yang berada langsung di markas ini. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, gedungnya juga telah terbangun. Kami mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada kaum muslimin atas segala infak yang telah diberikan untuk bertahun bersama Yayasan Casuna Palu. Barakallahu fikum. Kami melaporkan bahwa kendala yang saat ini yang ada di markas ini yakni terkait masalah keamanan, yakni belum adanya yang menjaga atau yang tinggal di markas ini 24 jam untuk menjaga keamanan terkait masjid dan juga keamanan terkait Sekolah Dasar Tahfiz Quran yang berada di markas Yayasan Casuna Palu. Maka daripada itu, kami berencana untuk melakukan percepatan pembangunan rumah imam, pembangunan penjaga masjid, dan juga penjaga Sekolah Dasar Tahfiz Quran di markas ini. Tentunya juga pembangunan gedung serbaguna, yakni gedung yang insya Allah akan digunakan terkait kegiatan-kegiatan tahfiz ke depan. Kami mengajak antum semua, para muslimin dan muslimat, untuk bertahun bersama kami untuk percepatan pembangunan rumah imam ini. Yang pertama adalah terkait penyelesaian pemasangan atap, yaitu rangka atap dan juga atap sendiri. Kemudian juga pemasangan pintu dan juga jendela. Kemudian instalasi listrik dan juga pemasangan meteran listrik serta penyelesaian kamar mandi dan juga sapiteng. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali bertahun bersama kami Yayasan Casuna Palu untuk percepatan pembangunan rumah imam dan juga pembangunan rumah penjaga markas ini serta gedung serbaguna yang insya Allah akan digunakan untuk pembelajaran tahfidz ke depan. Barakallahu fikum, dan kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi rezeki antum semua, para muslimin dan muslimat yang telah banyak mengeluarkan hartanya untuk bertahun bersama Yayasan Casuna Palu untuk pembangunan yang ada di markas ini. Dan juga kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua, dan juga semoga Allah kumpulkan kita semua di dalam surga firdausnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.